Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uci Tenesi. Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah. Ini saya khususkan untuk pemula. Di sini saya kedatangan sebuah mesin las merek Tenjima. ARC 120. Ya. Yang kata pemiliknya mesin las ini mati total atau tidak hidup katanya. Oke, akan kita cek dulu. Kita masukkan listriknya. Sudah kita masukkan dan akan kita hidupkan. Ya, memang benar mesin las ini tidak hidup ya. Coba akan kita lihat kipas belakangnya. Oke, memang benar-benar tidak hidup ya. Kipasnya pun tidak hidup. Kita cabut dulu. Mesin ini akan kita bongkar. Oke, untuk teman-teman, lanjut digas. Yang memberikan super tank, super chat, dan super stiker, serta yang ingin bergabung di fitur gabung Uci Teknisi, akan saya share di tab komunitas saya supaya kita sama-sama berkembang, sama-sama belajar ya. Oke, lanjut akan kita bongkar. Kita bongkar dulu. Oke, sudah kita bongkar dan akan kita cek apa penyebabnya mesin las ini mati total atau tidak hidup ya. Pertama-tama yang akan kita cek adalah saklar ini ya, yang akan kita cek dulu. Oke, akan kita bongkar dulu saklarnya. Kita bongkar dulu. Setelah kita bongkar saklar ini dari kabel-kabelnya, dan akan kita cek dengan tester ya, digital ini. Kita pakai buzzer saja. Kita akan cek ya. Oke. Bagus saklarnya. Bagus juga. Berarti saklar ini bagus ya. Tidak apa-apa. Yang kedua, kita akan cek kabel ini ya. Kabel ini yang masuk ke saklar ya. Akan kita cek dulu. Kita cek dengan buzzer lagi. Kita tes. Ya, tidak hidup. Yang satunya. Kita tes lagi. Oke, hidup ya. Kabel yang biru hidup. Coba akan ulangi kita tes yang mati ini. Ya. Kabel yang mati ini, yang putus ini berwarna coklat. Coba akan kita lihat dulu. Oke, akan kita bongkar dulu kabelnya. Cara pembongkarannya kita putus saja dari sini. Kita
kita putus saja dari sini pun. Oke, sudah kita putus. Oke, sudah kita bongkar kabelnya dan akan kita cek lagi. Langsung saja kita bongkar. Oke, sudah kita putus dan akan kita sambung ya kabel ini. Oke, kabel ini akan kita sambung saja. Lumayan ya, daripada kita beli. Harganya lumayan mahal, las-las ini. Sekitar 2 juta lebih. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak ya? Oke, akan kita sambung dulu kabelnya. Oke. Akan kita sambung. Oke. Setelah kita kupas seperti ini. Dan akan kita sambung ya. Yang coklat-coklat, yang biru-biru, yang kuning-kuning ya. Oke. Cara penyambungannya begini. Kita masukkan saja. Kita masukkan begini. Puntir ya. Cara penyambungannya. Oke, sudah kita sambung semua. Sekarang akan kita solasi. Oke, sudah kita solasi semua. Kita rapikan. Dan akan kita pasang di saklarnya. Dan akan kita rapikan. Dan sekarang akan kita tes apakah setelah kita sambung kabel ini ya, mesin las ini kembali normal ya. Oke, akan kita tes dulu. Kita masukkan listriknya, kita hidupkan. Oke, sudah hidup ya. Mesin las sudah hidup. Kipas pun sudah berputar ya. Oke teman-teman, las ini mati total ya. Dikarenakan hanya kabel ini saja yang putus ya. Kabel ini saja yang putus. Di bagian sini, di bagian belakang ya, kabelnya. Setelah kita adakan penyambungan kembali, ini menjadi
normal kembali ya. Lumayan, daripada kita beli harga 2 juta lebih mesin las ini. Oke teman-teman, itulah cara bagaimana memperbaiki mesin las mati total ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Uji Teknisi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.